Siapa aja di Deli Serdang, Sumatera Utara, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memberikan petuah untuk pendukungnya. Gibran tegas meminta pendukung untuk tidak membalas nyinyiran yang ada di media sosial. Pesan itu disampaikan Gibran di hadapan belasan ribu warga yang hadir dalam kampanye paslon nomor urut 2 di Stadion Baharudin Siregar Rabu 7 Februari. Gibran meminta para pendukung khususnya kaum muda untuk tidak membalas fitnah negatif terkait kubu 02. Menurut Gibran, berita negatif di media sosial tidak perlu ditanggapi. Selain meminta pendukung tidak menanggapi nyinyiran di media sosial, Gibran juga meminta agar pendukung tidak menjelekkan program kerja dari paslon lain. Pasalnya, semakin mendekati gelaran pemilu 2024, banyak sekali pengguna media sosial yang saling menjelekkan program dari paslon lain yang tidak mereka dukung. Untuk itu, Gibran mewanti-wanti pendukungnya untuk tidak menjelek-jelekkan program dari paslon lain. Kalau sudah yakin, saya titip untuk teman-teman semua warga Sumatera Utara, saya titip ke teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, jangan sampai ada yang golput. Sekarang sudah banyak survei-survei, lembaga-lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Sudah banyak yang di atas 50%. Tapi Bapak, Ibu, teman-teman, jangan cepat puas, jangan terlena. Itu hasil-hasil survei tidak ada artinya kalau 14 Februari banyak yang golput. Saya ingatkan juga untuk teman-teman semua, terutama untuk yang anak-anak muda, jika ada nyinyiran, fitnah, berita negatif di sosmed, tolong jangan dibalas, jangan ditanggapi, didiamkan saja, senyumin aja. Jangan juga menjelek-jelekkan program dari paslon lain. Itu ya, setuju ya. Ini Bapak Ibu setuju nggak PKH dilanjutkan? KIS dilanjutkan? Kartu Indonesia Pintar dilanjutkan? Tol Sumatera, Tol Trans Sumatera dilanjutkan, setuju nggak? Kita lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Setuju ya? Ya, sekali lagi saya tanya, 14 Februari coblos nomor berapa? Jangan sampai ada yang golput. Saya titip pesan juga, 14 Februari tolong jaga TPS sampai benar-benar selesai. Jangan sampai ada kecurangan. Jaga TPS sampai benar-benar selesai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.